ditanyakan pada soal apa perbedaan akar, batang, dan daun pada tanaman jagung dalam kurung monokotil dan kacang tanah dalam kurung dikotil. Jadi sama dengan mempertanyakan apa perbedaan akar, batang, daun antara monokotil dan tumbuhan dikotil. Maka jawabannya adalah perbedaan struktur tanaman jagung dan kacang tanah. Misalnya pada akar, kalau monokotil itu serabut, kalau dikotil itu tunggang. Kalau batang, monokotil itu tidak berkambium, sedangkan dikotil berkambium. Dan pada daunnya, pada monokotil tulang daun sejajar, sedangkan pada dikotil tulang daunnya menyirip. Jadi itulah perbedaan antara jagung dan kacang tanah.